Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. All New Rush 2023 kapan rilis? Ini kabar terbaru harga dan spesifikasi terupdate. Berikut ini akan dibahas mengenai kapan mobil keluaran terbaru dari PT Toyota yaitu mobil All New Rush 2023 akan rilis. Simak penjelasan berikut ini. Mobil generasi terbaru dari PT Toyota yaitu All New Rush 2023 ini tampil dengan modern dan mewah. Lantas kapan rilis? Banyak para pecinta mobil Toyota yang menanyakan kapan mobil All New Rush 2023 ini akan rilis. Sampai sekarang belum ada informasi resmi mengenai kapan rilisnya mobil All New Rush 2023. Namun diperkirakan bahwa mobil All New Rush 2023 ini akan rilis di dekat-dekat ini. Untuk itu para pecinta mobil dapat membuka website resmi dari PT Toyota untuk mengetahui kapan mobil All New Rush 2023 akan rilis. Perlu diketahui bahwa mobil All New Rush 2023 ini memiliki mesin yang kuat dan memiliki bahan bakar yang irit yang membuat para pecinta mobil SUV ini menantikan mobil All New Rush 2023 ini. Mobil All New Rush 2023 ini memiliki dimensi panjang 4.180 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.560 mm, serta memiliki jarak sumbu roda sebesar 240 mm dengan ground clearance 30 mm. Untuk bagian eksterior, pada bagian depan mobil All New Rush 2023 ini menggunakan lampu LED pada bagian headliner. Selain itu, terdapat perubahan baru pada mobil All New Rush 2023 ini seperti pada bagian grill mobil yang bertumpuk dengan adanya aksen krom dan lampu kabut yang berorientasi dengan bentuk yang vertikal, serta bagian velg mobil yang dibuat lebih lebar dan bagian pada atap mobil dan bumper mobil dibuat lebih besar yang memberikan kesan gagah. Untuk mesin, mobil All New Rush 2023 ini memiliki mesin 1500 cm3 dengan adanya tenaga transmisi CVT direksif dan adanya transmisi manual sebesar 6 percepatan. Mobil All New Rush memiliki banyak fitur canggih seperti fitur 8 surround sound speakers dengan suara yang halus dan jernih. Terdapat juga fitur keselamatan pada mobil All New Rush 2023 seperti fitur 6 protective SRS airbags yang berguna untuk melindungi pengendara dari benturan, luka, hingga cedera ketika terjadi sebuah kecelakaan. Selain itu,
Terdapat fitur Solid Vehicle Stability Control atau VSC yang berguna untuk menjaga keselamatan pengendara ketika sedang berkendara di cuaca yang tidak baik, serta jalanan yang basah dan licin. Face the facts, the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why. Mobil All New Rush 2023 ini juga memiliki Anti-Lock Braking System atau ABS, fitur Secure Hill Start Assist atau HSA, fitur Emergency Brake Signal atau EBS dan Rear Parking Camera. Untuk harga, mobil All New Rush 2023 ini akan dipasarkan dengan harga Rp233 juta hingga Rp300 jutaan. Stay by my side.